Selamat pagi, Ibu-ibu. Selamat pagi, Pak. Ya, semoga sehat semua ya, Bu. Mari kita buka pertemuannya dengan tepat waktu. Sebelumnya, di sini perkenalkan dulu ya, Bu. Saya nggak sendiri, ditemenin dengan kepala cabang saya, Ibu Wita. Sebelum kita buka pencairannya, kita membaca doa terlebih dahulu ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Kami berjanji. Satu. Hadir tepat waktu. Dua. Membayar angsuran mingguan. Sesuai kewajiban. Tiga. Menggunakan pembiayaan ini. Untuk usaha. Empat. Hasil usaha. Untuk kesejahteraan keluarga kami. Lima. Bertanggung jawab bersama. Bila ada nasabah. Yang tidak memenuhi kewajiban. Janji account officer. 1. Hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2. Memegang amanah menyalurkan pembiayaan untuk usaha yang sudah disetujui. 3. Jujur dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan uang nasabah. 4. Tidak menerima imbalan apapun dari nasabah. Terima kasih. Ya Bu, baik. Sebelum lanjut ke pencairannya, di absen dulu ya Bu, sambil uang jaga-jaganya dikeatasi. Ya, uang jaga-jaganya dikeluarin dulu ya Bu. Ibu Maya. Iya. Ibu Fitri. Ibu Juju. Ya, alhamdulillah hadir semua ya, Bu. Mohon duduk sesuai subkelompoknya masing-masing. Baiklah, Bu, untuk proses pencairannya 10 orang disilakan untuk kepala cabang. Selamat pagi, Ibu-ibu. Ya Ibu, sebelum saya melakukan pencairan, saya meminta ketua subkelompok mengumpulkan uang solidaritasnya ya Bu, saya akan melakukan pengecekan. Ya, untuk proses pencairan saya mulai dari ketua kelompok, nanti saya sebutkan namanya satu persatu ya Bu. Untuk Ibu Maya silakan maju ke depan ya Bu. Ya, untuk Ibu Ketua Kelompok, tolong ditunjukkan KTP dan matranya ya, Bu. Berikut pencairan dari Mekar sebesar 2 juta. Berapa angsurannya, Bu? 50 ribu. Ya, baik Ibu, tolong dibacakan kata-kata pencairan berikut ya, Bu. Ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ibu Maya. Dengan ini menyetujui pembiayaan sebesar 2 juta dan bersedia untuk bertanggung jawab sampai pelunasan. Pembiayaan serta mematuhi, menerima semua keputusan peraturan yang berlaku di PT PNM. Baik Ibu, sekarang kita hitung uangnya bersama ya Bu. Yang lain mohon disaksikan ya. Ibu pencairannya 2 juta, menerima 1.900.000 yang 100-nya uang pertanggungjawaban. Ya, yang lain disaksikan ya Bu. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. Jadi 2 juta ya Bu. Ini untuk uang pertanggungjawabannya 100 ribu. Mohon dihitung kembali Bu. Ya Ibu, uangnya sudah Ibu terima. Silakan tanda tangan dari dalam keluar materai.
Ibu, alhamdulillah pencariannya sudah selesai. Untuk uang pertanggungjawaban semuanya harus ada 1 juta ya Bu ya. Diperhatikan, disaksikan, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uangnya pas ya Bu ya. Ya, alhamdulillah ya Bu, semuanya sudah selesai. Mudah-mudahan uang yang Ibu terima bermanfaat, Ibu sehat, dan angsuran kedepannya lancar. Ya, 2 minggu Ibu libur angsuran, minggu ketiga kita baru angsuran ya Bu ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Aminah. Mbak Aminah, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Yulita. Sebelum ditutup, dari Ibu yang lainnya ada yang mau ditanyain dulu Bu? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup aja ya Bu. Berdiri, baca doa, janji nasabah, dan janji petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Atas pinjaman. Atas pinjaman. Yang diberikan kepada kami. Yang diberikan kepada kami. Ya Allah. Ya Allah. Mudahkan usaha kami. Mudahkan usaha kami. Untuk meningkatkan. Untuk meningkatkan. Kesejahteraan keluarga kami. Kesejahteraan keluarga kami. Ya Allah. Ya Allah. Mudahkan kami. Mudahkan kami. Untuk mengembalikan. Untuk mengembalikan. Pinjaman setiap minggu. Pinjaman setiap minggu. Ya Allah. Ya Allah. Kabulkan doa. Kabulkan doa. Dan permohonan kami. Dan permohonan kami. Janji nasabah. Janji nasabah. Kami berjanji. Kami berjanji. Satu. Satu. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Dua. Dua. Membayar angsuran mingguan. Membayar angsuran mingguan. Sesuai kewajiban. Sesuai kewajiban. Tiga. Tiga. Menggunakan pembiayaan ini. Menggunakan pembiayaan ini. Untuk usaha. Untuk usaha. Empat. Empat. Hasil usaha. Hasil usaha. Untuk kesejahteraan keluarga kami. Untuk kesejahteraan keluarga kami. Lima. Lima. Bertanggung jawab bersama. Bertanggung jawab bersama. Bila ada nasabah. Bila ada nasabah. Yang tidak memenuhi kewajiban. Yang tidak memenuhi kewajiban. Janji account officer. Satu. Hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2. Memegang amanah menyalurkan pembiayaan untuk usaha yang sudah disetujui. 3. Jujur dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan uang nasabah. 4. Tidak menerima imbalan apapun dari nasabah. Janji bersama. Janji bersama. Kami berjanji. Kami berjanji. Mewujudkan kerukunan dan kekeluargaan. Dengan tidak membedakan. Suku agama ras. Dan golongan. Dalam bekerja sama yang berdasarkan Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.